Cintailah orang yang kamu cintai seperti hari ini adalah hari terakhir. Biarlah semua kebahagiaanku jadi milikmu dan semua kesedihanmu jadi milikku. Sarah Adara Rahmadia, jadilah istriku. Sel kanker sudah menyebar ke organ-organ lain. Upaya kemoterapi dan treatment lain yang kita lakukan dari kemarin rasanya nggak akan cukup. Ini bukan pertanda baik. Aku nggak mau jadi penghambat buat hidup Aka, Nek. Maksud lu? Lu suruh gua milih antara kerjaan atau calon istri gua gitu? Jangan sampai kesempatan emas kita itu hilang cuma gara-gara. Sarah sakit bukan cuma, bro! Dia mungkin bukan siapa-siapa buat lu. Tapi buat gua, dia tuh penting segalanya. Dan pekerjaan ini juga penting buat gua! Aku akan dampingin kamu seumur hidup. Aku cinta kamu. Bukan karena hari ini adalah hari terakhir, Sarah. Aku mau. Aku punya impian setinggi itu dan aku tahu keimpian kamu. Tapi kamu lepas cuma buat aku. Aku cuma mau di samping kamu itu doang. Ya tapi mau gimana? Ini semua kan di luar kuasa kita, Kak. Pengobatan-pengobatan yang dia jalanin, itu semua kan gak ada yang nyembuhin. Aku kira awalnya kita bisa lanjut nikah. Bukan karena apa. Bukan karena siapa. Tapi karena kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku mau di sini sama kamu. Aku gak mau jadi orang yang paling menyesal pada akhirnya. Aku gak mau kehilangan kamu, ya. Kamu punya cara sendiri dalam berbagai hal. Dan aku suka cara kamu mencintai aku. I love you. Until tomorrow.